Setiap kali memperingati hari jadi Bogor, seakan diingatkan kembali bahwa kita semua senantiasa untuk dapat bekerja keras dan berkomitmen dalam membangun serta memajukan Kabupaten Bogor demi mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera sebagaimana didambakan bersama. Berangkat dari sejarah mengenang Titi Mangsa 3 Juni yang bersumber dari upacara Koera Bakti, yaitu peristiwa penobatan Sri Baduga Maharaja pada tanggal 3 Juni 1482, tentunya akan membawa pada sebuah renungan atas tekad dan tujuan untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat Kerajaan Pajajaran pada masa itu. Kini, 540 tahun kemudian, dalam masa yang telah jauh berubah dan di tengah situasi kebangsaan yang juga berbeda, tekad dan tujuan tersebut masih relevan untuk terus diperjuangkan seiring dengan harapan untuk menumbuh kembangkan kekuatan daerah dan kemandirian masyarakat melalui keteladanan dalam berbagai aspek kehidupan. Logo Hari Jadi Bogor tahun ini terdiri dari perpaduan 5 warna, yakni hijau, oranye, merah, biru, dan ungu. Warna hijau merupakan representasi dari warna alam Kabupaten Bogor yang syarat akan harmoni. Kemudian, oranye keemasan menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor adalah daerah yang makmur dan juga penuh prestasi. Selanjutnya, warna merah memiliki arti semangat Kabupaten Bogor dalam membangun daerahnya, yakni termaju, nyaman, dan berkeadaban. Warna biru melambangkan luasnya wilayah Kabupaten Bogor serta memiliki arti kesejukan daerahnya. Terakhir, warna ungu menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor adalah daerah berkeadaban dan penuh kebijaksanaan. Lima warna mewakili semangat pancakarsa Kabupaten Bogor, yaitu Karsa Bogor Cerdas, Karsa Bogor Sehat, Karsa Bogor Membangun, Karsa Bogor Maju, dan Karsa Bogor Berkeadaban. Kemudian terdapat kujang di tengah berwarna oranye menandakan Gunung Salak dan Pangrango, dan dua kujang berwarna hijau di sisi kanan dan kiri menandakan simbol kujang pusaka Sunda. Namun, satu hal yang perlu direnungkan saat ini, betapa hari ini masyarakat kita hampir kehilangan identitas kebogorannya dan cenderung hanya berada di zona nyaman tanpa mau berkontribusi untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Mari kita gali potensi dan pemikiran generasi masa kini untuk membangun Kabupaten Bogor sehingga kata jadi dalam hari jadi membawa pola pikir yang berkontribusi untuk Kabupaten Bogor. Selamat Hari Jadi Bogor ke-540.